Berkata Ustaz Al-Imam rahimahullah, ya Ustaz yang menanya dengan Furat atau lainnya dari gurunya dia, wal akhbar fi atau maksud Imam Baihaqi, hadis-hadis termasalin banyak sekali kata beliau. Wa fi ma katabna min al-ayat dala 'ala ibtal qawli man za'ama waliyat. Kata Imam Baihaqi di sini, hadis-hadis termasalin banyak sekali. Apa yang telah kami kemukakan, apa yang telah kami tulis dari ayat-ayat yang menunjukkan ya dilala 'ala ibtal qawli man za'ama, menunjukkan tentang kebatilan perkataan orang yang menyangka minal jahmiyah, dua orang jahmiyah, bahwa Allah SWT wa anallah bizati dikuli makan. Kata Imam Al-Haqi itu pendapat orang jahmiyah yang mengatakan Allah dengan zatnya setiap tempat. Aduh, gawat ini, siapa yang bohongi? Ya, siapa yang bohongi? Itu akidah Asy'ariyah? Enggak, akidah jahmiyah kata Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i, yang selama ini selalu merujuk seakan-akan ya, tidak ada ulama yang lain, kita menghargai semua ulama, tapi dia selalu ya ini siapa yang bohong ini, dia nyebut kitab tapi enggak baca, kemudian mempelintir apa mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah Asy'ariyah mengatakan Allah fi kulli makan. Ya. Dr. Adin Syarif, ada beberapa kesalahan di dalam memahami kitab Al-Iqtiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Mungkin karena berangkat kurang memahami akidah Asy'ariyah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sebagian juga karena kurang memahami bacaan yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Nah, di sini tadi ketika di dalam kitab ini disebutkan qala ustaz al-imam, oleh Ustaz Ali Musri dibilang itu maksudnya Ustaz Abu Bakar bin Furoh. Padahal kata para ulama ini maksudnya Imam Al-Baihaqi, pengarang kitab ini sendiri. Ustaz al-imam itu yang menulis adalah nasikh, yang menulis naskahnya. Kemudian kesalahan kedua, Ustaz Ali Musri tidak mengetahui perbedaan akidah Jahmiyah dengan Ahlus Sunnah dan dengan Hasyawiyah. Coba saya artikan ya, saya artikan kemudian saya terangkan. Wal akhbaru fi mithli hadza katsiratun. Hadis-hadis dalam seperti hal ini banyak. Wa fiha wa fi ma katabna minal ayati dilalatun ala ibtali qawli man za'ama minal Jahmiyah. Dan di dalam hadis-hadis tersebut serta dalam ayat-ayat yang kami tulis itu menunjukkan pada pembatalan pendapat orang yang berasumsi dari kalangan Jahmiyah. Ini bukan Asy'ariyah tapi Jahmiyah. Allah Subhanahu wa taala bizatihi fi kulli makan. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya ada di setiap tempat. Nah, kesalahan Ustaz Ali Musri ini dianggap pendapat Asy'ariyah. Enggak betul Ustaz. Dalam masalah Allah itu bertempat apa tidak, umat Islam itu ada tiga pendapat. Yang pertama pendapat golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, dan yang sama dengan mereka. Apa pendapatnya? Allah itu tidak bertempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Karenanya kita di dalam sifat qiyamuhu itu ada qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri pada zat-Nya sendiri. Maksudnya la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau menciptakan atau yang mengatur. Jadi tidak butuh tempat. Ini sudah maklum. Yang pertama, Ahlus Sunnah itu berpandangan Allah tidak butuh pada tempat. Yang kedua, golongan yang mengatakan Allah bertempat. Siapa? Ini ada dua golongan. Yang pertama Jahmiyah. Jahmiyah ini berpendapat Allah dengan zat-Nya ada di mana-mana. Ada di dalam rumah, ada di pasar, ada di alun-alun, pokoknya ada di mana-mana. Ini pendapat Jahmiyah. Ini yang dibatalkan oleh Imam Al-Baihaqi, bukan pendapat ini, bukan pendapat Asy'ariyah. Karena Imam Baihaqi ini termasuk salah satu pemimpin ulama Asy'ariyah, dan di dalam kitab-kitabnya sangat jelas beliau sering menjelaskan bahwa Allah itu tidak bertempat. Itu dijelaskan baik di dalam kitab Al-Iqtiqad
yang oleh Ustaz dibaca sepotong-sepotong, atau juga di dalam kitab Al-Asma'ul Sifat Ustaz juga membacanya sepotong-sepotong, atau mungkin baru baca, atau mungkin baru punya. Kalau kita sudah akrab dengan kitab ini Ustaz, sejak di pondok sudah akrab dengan kitab ini. Nah, kemudian Imam Al-Baihaqi mengatakan wa qalu wa azza wa jalla wa huwa ma'akum aina ma kuntum inna ma arada bihi bi'ilmihi la bi'ati. Sedangkan firman Allah azza wa jalla, Dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, maksudnya ilmunya Allah bersama kamu. Allah tahu dimanapun kamu berada, bukan zatnya bersama kamu dimanapun kamu berada. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat Hasyamiyah. Allah bertempat juga, cuma tempatnya di Arasy. Kata Hasyamiyah, ini Allah bertempat, tempatnya di Arasy. Sepertiga malam akhir, sisa sepertiga malam, Allah turun ke langit pertama di dunia. Ini jahmiyah, ini pendapatnya Hasyamiyah. Pendapatnya Hasyamiyah yang banyak dikutip, ya, dijelaskan oleh Syekh Utaimiyah dalam kitab-kitabnya. Kadang Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu istaqarrah, tinggal di Arasy. Kadang mengatakan Allah itu duduk-duduk di Arasy, di dalam sebagian kitabnya. Nah, ini yang ditolak oleh Imam Al-Baihaqi itu di dalam kitab ini. Imam Baihaqi sama dengan Asy'ariyah karena beliau pemimpin Asy'ariyah. Nah, Ustaz ketika mengatakan wa ila hadza dhahabal mutaqaddimun min ashabina, dan pada mazhab ini karangan terdahulu dari sahabat-sahabat kami berpendapat. Lalu kata Ustaz, yang dimaksud ini adalah kalangan Syafi'iyah. Maaf Ustaz, ini kitab Aqidah. Jadi kalau ashabuna di dalam kitab Aqidah Imam Baihaqi, itu maksudnya bukan Syafi'iyah tetapi Asy'ariyah. Jadi ashabul Imam Al-Asy'ari. Ini kalau di dalam kitab Aqidah, dalam kitab Aqidah seperti itu Ustaz. Dan di dalam Aqidah Asy'ariyah ini yang mengikuti itu adalah Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian sepertiga dari Hanafiyah dan sebagian kecil dari Hanabilah. Itu yang mengikuti Asy'ariyah. Jadi ini koreksi dari saya.